Sampai di mana tuh? Tuh, di mana? Yang kanan dari toko tuh. Hah? Oke. Ayo. Jangan bakar. Papa, mau sampai kapan kita begini terus? Harta kekayaan kita selama 7 tahun ludes semua dalam semalam. Kita nggak punya apa-apa lagi selain hutang. Bersyukur, Pa. Nyawa kita masih bisa selamat. Apa yang mau disyukurin, Ma? Kita masih punya rumah. Pegawai kita semuanya selamat. Nyawa lebih berharga, Pa. Kalaupun harta kita jual, kita nggak bisa lunasin semua hutang-hutang kita. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa menolong kita. Tuhan tidak adil. Pa, jangan ngomong seperti itu ya. Dosa tahu. Waktu kerusuhan kemarin, Tuhan juga tidak membantu kita. Udah, kamu cepetan naik. Mama, ayo, kamu naik ke atas. Kalian mau ngapain? Susah payah mau membangun ini semua. Kalian mau ngapain di sini? Kamu ngapain lagi? Kalian boleh ambil harta saya. Jangan bakar. Enggak, gua enggak perlu harta lo. Gua perlu nyawa lo. Jangan. Tuhan, tolong. Tuhan, hamba mohon ampun atas segala kesalahan yang hamba perbuat selama ini. Hamba tidak percaya pada pertolongan-Mu. Hamba mohon, bantulah hamba untuk mengatasi kesalahan hamba ini. Bangkitkanlah ekonomi keluarga hamba supaya kami bisa kembali jaya seperti masa yang lalu. Hamba juga mohon pengampunan atas segala kesalahan dari pelaku kerusuhan di toko hamba. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berikan hamba rezeki untuk keluarga hamba. Thank you.
Saya minta maaf. Setelah terjadi kerusuhan, kami tidak punya apa-apa lagi untuk membayar hutang kepada Bapak. Gak apa-apa, Pak. Saya ngerti dengan kondisi Bapak. Nanti saya akan bantu supaya bangkit lagi usaha Bapak. Bener, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sahabat Solusi karena Anda sudah menyaksikan tayangan Solusi. Tapi jangan lupa untuk Anda yang rindu untuk memberkati dan juga menginspirasi orang lain, Anda juga bisa share video kami yang ada di channel YouTube kami. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk aktifkan tombol notifikasi untuk menerima video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat yang punya kesaksian dan juga rindu untuk membagikannya, boleh kirim melalui email kami di bawah ini. God bless you!